Oke teman-teman, balik lagi di channel Ghost Freshman. Nah, hari ini kita bakalan bermain Wobbly Life lagi teman-teman. Hey, tumben si Odo tidak rusuh. Nying. Aman sini. Di mana kamu udah gaming? Eh kocak, ngapain di depan rumah aku? Seru. Aku habis nyolong mobil-mobilan dari karnaval. Eh kocak, kok nih bocah bawa bom-bom kar kemari, emang boleh? Iya, itu tuh kamu kubawain tuh. Eh makasih, susah, origami. Nah, kan seru, ah. Ini main Smackdown, origami. Ayo, bisa gak? Eh kocak, jalan di dinding. Woles dong, gue bantuin. Oke lah teman-teman, hari ini kita bakal bermain Wobbly Life lagi. Jadi silakan teman-teman dipencet dulu itu tombol like-nya, dan yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Kita tembusin 10.000 like. Kita tentu saja mau ke kantor polisi lagi, Rogaming. Hei, iya ada tugas ya. Ada tugas meren, kesekip gara-gara itu sapi, Rogaming. Ah, susah pakai ginian, kocak. Pegal aja, pegal. Nggak ada siapa-siapa tapi. Pak polisi. Eh, kocak, udah biarin. Eh, mereka bukan maling, kita begalnya. Ya, elah, gua kejebak lagi. Tolong. Nggak bisa. Nggak ada pencetannya. Ah, malah kesetun. Nggak bisa dong, lu tiban apaan sih gue ini? Nah. Almantapi. Ah, ini bocah ngalangin aja lu, legen. Permisi, Pak. Ada tugas apaan lagi nih kita nih sekarang nih? Kita lihat dulu teman-teman. Ini ada profesor, terus ada ini penculikan sepertinya. Kayaknya iya, Paman. Coba kita tanya. Apaan, Pak, tugas selanjutnya? Selamat datang, detektif. Selamat balik. Oke, aku dapat panggilan dari kota di atas gunung. Eh, ada rumah berhantu. Ada rumah berhantu? Iya, kah? Katanya kita suruh mencari tahu apa yang terjadi di sana. Iya, kamu baca dulu detailnya tapi. Oke, kita baca dulu. Oke. Rumahnya ada di situ, desa dekat gunung es. Oke. Terus ini yang manggil si botak. Yang manggil si profesor. Oh, ini rumah hantunya warna hijau, udah gaming. Ayo, mari kita ke sana. Let's go. Tergo. Go go. Iya kan, gue juga dengar-dengar iya. Ada pocong gelinding di situ. Waduh, pocong gelinding? Iya, udah gaming. Ya ampun. Tapi kecil-kecil seperti nasi pocongnya. Itu mah belatung, serem. Oh, itu belatung. Gue kira pocong. Al-rumaha al-hantua. Ih, kok jadi berkabut. Langsung berkabut, ya ampun. Langsung berkabut, teman-teman. Kita datang di sini. Aku gak mau. Udah nggak apa-apa, kamu udah pakai baju serem itu. Ya ampun, iya sih. Ayo masuk, permisi. Permisi. Aduh. Eh, orangnya. Si kocak, gua kira rumah hantu. Ini rumah dia. Rumah hantu datangnya, bantuin gua sini. Rumah ini berhantu. Berhantu. Ah, bukan. Kenapa itu tipi-tipi? Tipinya sendiri, Paman. Eh, ada suara ketok-ketok dari atas, kamu denger kah? Oke, kita coba tes dulu TV-nya. Kenapa ini TV-nya? Kok ngeresek-ngeresek, teman-teman? Benerin. TV ini terlihat temper. Apa ini, dok? Oh, kayaknya TV ini udah sering digedik. Sering digedik? Malu, kocak. Iya. Nggak bener, emang digedik dari bawah, kan? Aduh, mari kita cek lantai atas. Tadi ada geda-geduk. Ada geda-geduk tadi? Ini memang udah jadul TV-nya. Oh, ini suaranya. Iya. Oh, ini ada buku jatuh. Buku pada jatuh. Ini pasti yang membuat suaranya, tapi nggak ada apa-apaan. Mana nggak ada apa-apaan lagi? Coba kita tanya lagi ke dia.
Udah bang, kita udah cek. Itu memang TV lu udah jadul aja. Zaman sekarang masih beginian TV-nya. Eh, tanya lagi. Tolong aku, this keep happening. Itu pasti hantu, bukan, kocak. Mencari tahu, aduh. Aduh, kok lu ganti baju jadi maling, udah gaming. Kagak, bukan. Aku cuma bercanda. Kagak ada apa-apaan. Bang, rumah lu aman-aman aja. Eh, suara apa itu? Ah! Apa ini? Ada hantu cewek melayang. Tapi kenapa dia tengleng? Eh. Ya ampun. Apaan sih hantu begini, kocak? Tidak serem kamu. Eh, gimana cara nolonginnya? Udah gaming ini. Mungkin di sini ada something. Eh, ini ada lagi nih. Keran yang nyala sendiri. Waduh. Waduh. Ya ampun. Tuh, kerannya nyala-nyala sendiri, encrit-encrit gitu. Paranormal activity. Ada lagi kah? Ini ada lagi nih. Hah, udah gaming. Kaca pecah. Gimana? Ya ampun. Enggak tahu aku. Katanya ini power mati lampu juga. Iya, tanyain harus nyalain lampunya. Pasti ada sesuatu timin-timin. Di mana bang lampunya? Ya ampun, ada petir-petir lagi. Ya hujan kocak. I'm too scared to do it. Aduh. Di basement. Di basement katanya. Udah gaming. Oh ini, nah, ini. Masuk ke basement. Ah tidak. Ya ampun. Wah, gimana nih? Tolong, aku tidak kuat. Ayo gaming, sudah siap belum kamu? Aku pakai senter saja. Eh kocak, gak usah macam-macam. Ini aku mau pakai senter lebih horor tuh. Aduh, ini ada petir-petir jadi kelihatan semua. Takutnya pas petir datang encerong. Waduh. Pocong nongol. Tapi nggak ada, harusnya di bubli nggak ada pocong. Sini kocak. Udah nggak usah pakai senter makanya, pakai ginian aja. Hati-hati ada pisang. Kek. Ah, kocak. Udah gaming. Lu. Ngagetin aja. Ah, gelap gimana nih? Gelap. Ini apa nih? Ah, gelap piton gua. Ah, itu tuh. Awas. Nah. Lu ada-ada aja lagian, kocak. Petir bisa masuk. Eh. Tikus doang udah. Udah nyala-nyala-nyalain. Dah. Nyala kah? Dah, sekarang. Ala mana Al-Aminu? Let's go, kita balik. Tapi itu pecah kenapa kaca? Timin-timin. Tahu. Lagian kamu emang takut, Tomen. Aku sih gak takut. Aku juga gak takut, Ci. Apa ini? Ada yang gerak-gerak. Oh, ini kado. Hadiah. Apa? Apaan? Apa sih? Mana? Gak ada apa-apaan di gua. Ah, kocak, gak jadi berarti. Si kocak emang ngasupin sesuatu si Odo. Oke, kita berhasil lebalika lebaliki. Rumah berhantu dasar. Eh, Odo gaming, ada yang main piano. Masa nyala sendiri kah? Tuh. Eh, lu kocak yang mainin. Nah, apa nih? Makasih udah dibalikin. Lampunya udah normal. Kamu masih susah nyari clue kah? Oke, dikasih tuan dok. Kaca pembesar. Oke, makasih. Ada di atap katanya, Paman. Ya, kamu pasti pelakunya. Dasar. Profesor. Apa? Eh. Tidak. Kok kursi bisa melayang timin-timin? Yaudah lah.
Gak takut sih gue kursi melayang. Gue lebih takut ini yen. Apa? Kepala melayang alias kuyang. Ya ampun. Eh tapi itu juga ini kuyang itu. Sih. Itu kuyang juga kursi melayang. Oh iya. Di mana nih? Di sini. Atap. Cari kacamata pembesar. Oh ini nih. Hati-hati. Ini di kotak ini pasti. Aha. Dapat kacamata. Melayang lagi. Ah, hampir aja. Kok ini rumah beneran berhantu bisa melayang gitu? Iya, awas dok, ini juga melayang. Ah. Itu kamu mah membunuh aku. Aku pakai eh. Coba kita pakai. Pakai di mana? Sabar. Oh, ini. Terus kita zoom. Eh, apa itu? Ada yang keluar dari sela-sela, teman-teman. Eh, ada tali. Apa itu? Kita harus ke lantai atas, kah? Nanti untuk kita harus cek-cek yang tadi, Paman. Mengecek, kue. Cek yang mana? Aktivitinya kita cek-cekin kayak buku-buku. Buku-buku, coba kita cek. Kita cek, kita zoom. Oh, bisa di-zoom. Tuh, ada jejak kaki tuyul. Ada jejak kaki tuyul, teman-teman. Oh, ini ada ininya juga, ada tangganya. Lucu sekali. Ya. Ini mah sudah kebaca. Pasti pelakunya adalah Stresman kecil. Tikus sudah gaming. Nah, kan ini ada yang motong-motong kabel nih, yang gigit-gigit, Bang. Udah iya, tahu aku pelakunya. Bang. Air dulu kita cek air. Oh ya, air belum air. Oke, okay. Ada yang ituan dengan plumbing. Terus ada jejaknya juga. Eh kocak, ini bocah gerak-gerakin barang mulu sih, Odok. Udah ketakut gue. Oke, aku menemukan epiden, Odok Gaming. Apaan epiden? Bukti. Tiny ladder, terus ada juga jejak kaki, Bang. Ada tangga kecil, true. Lihat nih, apaan ada yang gerak-gerak. Ada yang gerak-gerak. Kita coba buka. Nah lo. Wubli kecil, teman-teman. Teman-teman elu kan. Gue bilang juga apa, Bang Profesor, elu pasti pelakunya. Ya ampun. Ya udahlah ya. Gue juga kira tikus, tapi jejak kakinya pakai sepatu, Dok. Iya ya. Oke, udah kah? Kita anterin. Bo. Kita anterin kemana? Ke lab ya? Ke lab. Biasanya tempat UFO. Ah, kirain beneran ada hantu di Wubli. Tidak ada, udah gaming. Mungkin di update selanjutnya. Apa? Waktu main ada itu boneka gerak-gerak di kasur. Iya kah? Iya, beneran. Boneka apa yang gerak-gerak emang? Teddy bear gitu, loncat-loncat. Itu mah lu yang gerakin kali. Iya kali, ada hantunya kali, Dok. Iya ya. Aduh. Ayo mana? Itu, Dok. Awas jatuh, kocak. Kita pegang aja nanti malah hilang. Oke. Ya. Oh, enggak boleh masuk. Ya, kita harus menyerahkan lunchbox itu. Iya. Oh, katanya dia yang nganterin, Paman. Oh, dia yang nganterin. Oke lah. Udah kah? Oke, kita balik lagi ke tempat detektif apa? Udah selesai kah? Udah kayaknya, Paman. Aduh, Do, lu jangan rusuh. Udah, Bang. Kita udah berhasil. Ternyata bukan hantu. Pelakunya adalah Odo Kentrung. Oke, kamu menjadi lebih baik sekarang. Iya. Aku dipromosiin kita. Dapat promosi kita. Dapat promosi ini kah? Gratis kah? Iya kah? Itu tuh katanya tuh. Mana mobil polisinya yang rahasia? Ah. Dapat mobil polisi yang sangat mantap. Coba di mana? Bedanya apa emang? Coba kita ambil satu buat perbandingan. Kita coba. Ih, mobilnya keren juga. Mobilnya
Ada nosnya dok, mencet sip. Oh, ada nosnya. Wih, bisa nggak tuh? Ya, nggak lihat lagi sih dok. Tolong. Aha, mantap, mantap, didapat mobil baru, temen-temen. Ini gampang banget mental mobil, heran gua. Ah, doh, hancur mobil gua udah. Kabur. Eh, kencang juga ini. Kita coba naik. Mau coba kah? Ayo kita adu. Kayaknya menangan yang roket sih. Kita dari mana nih balapannya nih? Dari museum dah, lurusan museum. Dari sini sampai? Sampai ujung, sampai mentok. Gini, lurus saya lurus. Oke, ayo. Drag race nih, drag race. 3 2 1, let's go. Ya. Nabrak kita dok. Ulang. Balik. Mana enggak hijau-hijau kocak? Pakai balapan beneran nih. Nana siap-siap. Aku duluan. Kayak speednya sama berarti udah gaming kalau nos. Iya, aduh. Kalau nggak nos kamu kalah. Udahlah, udah gaming. Jadi, kocak. Kira mau bakal kayak film. Yaudah, teman-teman. Kayak mungkin segini saja dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye, silahkan dipencet. Itu tombol like-nya. Dan yang belum subscribe. Silahkan. Di subscribe. Kalau enggak, ketabrak sama kayak si Odo. Dibubli tapi. Udah lah. Bye-bye.